Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pasti teman sehat-sehat semua ya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezeki. Amin. Nah, para teman-teman, di sore ini kita memperlihatkan media tanam buat tanaman hias aglonema dan buat juga bisa untuk tanaman hias anthurium, para teman-teman ya. Nah, campurannya sekam padi yang telah dibakar dan juga sekam padi yang belum dibakar. Kemudian kita campurkan dengan kokopit dan juga kita pecahkan sedikit arang ya, para teman-teman ya. Kemudian kita aduk sampai merata, para teman-teman. Nah, para teman-teman, caranya sebelum kita pakai kita rendamkan terlebih dahulu. Nah, lebih kurang 10 hari sudah bisa dipakai. Ya, para teman-teman. Nah, para teman-teman, ini yang sudah saya rendamkan. Nah, ini para teman-teman. Ini sudah mulai kita rendamkan. Dengan kita taburkan sedikit antrakol ya, para teman-teman. Kemudian kita campurkan dengan ini M4, para teman-teman. Kemudian ini sedikit antrakol ya. Nah, ini sudah kita taburkan antrakol sama M4 ya, para teman-teman ya. Ini kita rendamkan lebih dan kurang 10 hari. Itu sudah bisa dipakai, para teman-teman, untuk media tanam aglo dan tanaman hias anthurium dan sejenisnya, para teman-teman ya. Nah, ini juga kita ada berikan pasir malang ya. Pasir malang juga kita campurkan, para teman-teman. Oke, para teman-teman. Hanya ini saja sedikit ilmu yang kita dapatkan untuk kita bagi-bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa di like, subscribe dan komen, para teman-teman ya. Semoga teman-teman mendapatkan video selanjutnya dan juga bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat ya. Oke, para teman-teman. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.